Seminar Fik Wanita Contemporary 2017 kita disambung kembali dengan slot yang kedua. Seminar kedua kita iaitu bertajuk Fik Ibadah, Solat, Puasa dan Zakat. Sedikit latar belakang panel kedua kita iaitu Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim, merupakan anak kelahiran Terengganu, Ketua Pusat Pengajian Syariah dari Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, kelayakan akademik Diploma Pengajian Islam Syariah dari Kolej Universiti Islam Zainal Abidin, ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dan Arab dari Universiti Al-Azhar, ijazah Sarjana dari Universiti Melaya untuk Undang-Undang dan Keluarga Islam, Dr. Falsafah, Fik Semasa dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Sedikit biodata, beliau merupakan pemeriksa luar untuk tesis PhD Akademik Pengajian Islam Universiti Melaya. Beliau juga menulis banyak buku-buku tentang solat dan puasa, panel penasihat zakat Terengganu dan pakar rujuk perbincangan pindah organ hospital Nur Zahirah. Bukan rumpun sebarang rumpun, rumpun berseni bagai hiasan. Bukan jemput sebarang jemput, jemput tuan memberi ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim untuk mengupas seminar kita yang kedua yang bertajuk Fik Ibadah, Solat, Puasa dan Zakat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Kalau boleh tak sini boleh tak? Ha. Eh, okey sini. Tak kena. Tak kena. Mahal ke laptop? Ha? Ha? Tak kena. Biasa kan sana. Ha, okey. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا الله يا رب العالمين ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Puan Pengerusi Majlis, Barisan Para Pegawai dan Pentadbir IKM Besri Perlis, para pelajar, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti tajuk berkaitan dengan fiqh, solat, zakat dan puasa untuk wanita. Jadi tajuk ini sebenarnya terlalu besar. Kalau kita nak bincang tentang solat sahaja, itu pun dah mungkin tidak tercapai matlamat kita lah. Dicampur pula dengan perbincangan tentang puasa dan juga perbincangan tentang zakat. Jadi saya menggunakan slide yang ada di hadapan tuan-tuan puan-puan sekalian. Slide ini adalah berdasarkan kepada slide yang saya gunakan untuk mengajar muslimat di negeri Terengganu. Ini saya mengajar muslimat di negeri Terengganu, iaitu fiqh wanita berdasarkan kepada kitab Fiqhun Nisa.
Fiqhun Nisa, iaitu Fiqhun Sunnah Lin Nisa oleh Syekh Abu Ma'alim, salah seorang ulama yang terkenal daripada Mesir. Walau bagaimanapun, saya tidak akan membaca kesemua sekali ini, slide-slide saya ini, sebab masa diperuntukkan satu jam sahaja, lepas tu ada 15 minit untuk sesi soal jawab. Jadi saya akan 20 minit, saya akan bercakap tentang solat, 20 minit untuk zakat dan 20 minit lagi untuk puasa. Jadi kalau saya nak cakap tentang solat sahaja, saya tidak cukup masa. Dan memandangkan slide ini begitu panjang yang saya hantar, ini ada 100 lebih slide. Kalau betul-betul saya mengulas slide ini satu persatu, mungkin memakan masa 2 tahun. Sedangkan peruntukan masa diberikan kepada saya 1 jam je. Jadi saya terpaksa memperkecilkan skop dan saya akan fokus kepada beberapa isu. Ini ada beberapa isu yang telah dihantar oleh salah seorang pegawai di sini. Soalan-soalan fokus lah. Yang apa yang perlu saya fokus dalam ceramah saya nanti. Pertama sekali, muslim-muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok dulu. Ini solat. Kita semua sudah tahu bahawa solat ini adalah merupakan tian agama. Sebagaimana yang disebut oleh ulama ni, as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tian agama. Sesiapa yang menunaikan solat, artinya dia menegakkan agama. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, artinya dia memusnahkan agama. Jadi saya tidak kata ini hadis Nabi. Kerana saya cuba mencari sumber dia. Kita tidak jumpa ia merupakan hadis daripada hadis Nabi. Tetapi ia telah disimpulkan oleh para ulama daripada keseluruhan ayat-ayat dan juga hadis. Lalu dibuat satu kenyataan, yang mana kenyataan ini kita boleh terima. Kita boleh terima ni. Ini kepentingan solat. Antaranya Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ni, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiul alim. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dalam surah Taubah ni. Jadi ada perkataan salli. Salli itu selawat. Selawat itu solat. Solat itu di sini makna apa? Cuma perbezaan makna ni. Dalam konteks di sini, salawat ni maknanya bukan kita semayang. Salat di sini dengan makna kita mendoakan. Kemudian dari segi istilah syarak, segala perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Maka itu dinamakan sebagai salat. Jadi kalau kita rojok makna salat dengan agama Kristian, dengan agama Hindu, dengan agama Buddha, dia tak sama dengan istilah yang ada di dalam syariat Islam ni. Dan kalau tuan-tuan puan-puan rojok cara sembahyang dalam agama Hindu, dalam agama Kristian berbanding dengan agama Islam, sangat jauh berbeza. Sebab tu kalau tuan bagi peminat-peminat filem Hindustan, kan, terutama peminat-peminat Amitabh Bachchan, tuan-tuan akan tengok masa Amitabh Bachchan sembahyang tu, dia ambil air sembahyang tak? Dia tak ada kan? Dia ada niat tak? Sahaja aku nyembah bahala 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada tak? Dia tidak ada. Sebab agama dia merupakan agama ciptaan manusia. Kalau kita rujuk di dalam kitab Veda dan Upanishad, kita akan dapati bahawa dia juga merujuk kepada tauhid dia adalah tauhid yang asal. Iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian dia tak sebut tentang soal ibadah ini. Sebab tu direka pakai reka sendiri. Dia nak sembah bahala pun tidak ada acara perlu ambil air sembahyang. Satu-satunya syariat dalam dunia hari ini, yang mana kita nak menghadap Tuhan, kita perlu bersih badan. Iaitulah syariat kita, syariat Islam. Kita bersih organ-organ dan komponen-komponen utama pada tubuh badan kita yang terdedah kepada dosa. Seperti muka, tangan dan juga kaki. Seterusnya, ini adalah pensyariatan solat ni. Nampak kelab, sedikit kelabu asap. Jadi saya sendiri pun nak baca, tak boleh. Jadi pensyariatan solat ini disyariatkan pada peringkat awal lagi. Dan saya sebut di sini, ini adalah merupakan nas-nas. Ini adalah nas. Wa aqimus salah. Aqimus salah wa atawuz zakah. Warka'u, apa ni? Warka'u ma'ar raki'in. Kemudian ini lagi satu nas. Wa amur ahlaka bis salah. Fa'alimhum annallah qad iftarada alaihim. Wa'alimhum annallah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla.
Apa dia? Pertama sekali, dirikan sembahyang, tunaikan zakat dan rokoklah bersama-sama orang rokok. Ini dalil tentang persyaratan sembahyang. Yang di bawah ini, Nabi menyuruh Mu'az bin Jabal ketika mana dia dihantar sebagai pendakwah ke negara Yaman. Maka Nabi selain daripada menyuruh mereka mengucap, Nabi sertakan selepas itu, ajar mereka ini tentang sembahyang. Lima waktu sehari semalam. Dan sembahyang ini adalah merupakan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya siapa yang sembahyang, maka berlakulah hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Sesiapa yang tidak sembahyang, maka tidak akan berlaku. Sesiapa yang sembahyang, akan berlakulah doa. Minta Allah Ta'ala petunjuk, beri petunjuk pada dia. Siapa tak sembahyang, doa itu tidak akan berlaku. Doa yang saya maksudkan tadi ialah bila kita sembahyang, kita baca ihdinas sirata al-mustaqim. Mana kalau orang tak sembahyang, dia tidak akan baca doa itu. Sebab itu hidup dia jadi keliru, hidup dia jadi gelap. Sebab dalam hidup kita ini, banyak sangat jalan-jalan yang sesat. Jalan lain daripada Islam yang membawa kepada kesesatan banyak. Jadi hari-hari kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tetapkan kita di atas jalan kebenaran. Selalu kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, dua jalan yang sering menyesatkan manusia, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladzalim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang engkau laknat. Jadi golongan yang dimurkai dalam surah Al-Fatihah adalah golongan Yahudi. Kerana golongan Yahudi ini golongan yang berilmu tetapi mereka tidak beramal. Golongan yang dilaknat adalah golongan Kristian kerana mereka suka beramal tapi tidak ada ilmu. Sebab itu kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang sahih menceritakan bagaimana Zaid bin Amr bin Nufai. Zaid bin Amr bin Nufai adalah seorang Arab. Seorang Arab Quraisy yang duduk ataupun menetap di kota Mekah pada zamannya, dan pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi dilahirkan. Tetapi Zaid bin Amr bin Nufai ini, dia mencari agama yang benar. Apabila dia melihat di kota Mekah orang mula menyembah berhala, dia melihat agama Nabi Ibrahim sudah mula tercemar. Maka oleh kerana itu beliau mengembara. Dalam pengembaraannya beliau telah berjumpa dengan seorang Yahudi, seorang ulama Yahudi. Dan bila beliau tengok Yahudi tadi, beliau pun berkata, kamu ni mungkin agama kamu agama yang benar. Kalau agama kamu merupakan agama yang benar, aku akan ikut agama kamu. Tapi ulama Yahudi itu jawab, tidak, dia kata. Agama Yahudi sekarang adalah agama yang mendapat kemurkaan daripada Allah. Jawab Zaid, dia kata, aku datang daripada kota Mekah ke sini kerana nak mencari, nak mengelak kemurkaan Allah. Jadi kata ulama Yahudi tadi, agama yang sebenar ialah agama Hanif. Agama yang sebenar itu adalah agama Hanif. Jadi Zaid bin Amr bin Nufai bertanya, agama Hanif itu apa? Agama Hanif itu apa? Ya, jadi dia jawab, agama Hanif ialah agama Nabi Ibrahim AS yang asal, yang belum menghadapi pencemaran. Kemudian setelah itu Zaid bin Amr berjalan lagi, dia jumpa seorang ulama Kristian, ulama Nasara. Dan dia tengok ulama itu, dia kata, mungkin agama kamu agama yang benar dan aku berhasrat untuk mengikut agama kamu. Tapi ulama Kristian itu menjawab, jangan ikut agama kami kerana agama kami sekarang agamanya dilaknat oleh Allah. Agamanya dilaknat oleh Allah. Ini penegasan daripada ulama-ulama dia. Lalu Zaid tanya, agama yang benar itu apa? Dia kata, agama yang benar itu ialah agama Hanif. Jadi kita baca dalam tahiyat kan, Hanifan Musliman. Dalam doa istiftah kita baca, Hanifan Musliman wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian seterusnya, dalam peristiwa itu akhirnya, Zaid bin Amr, masa itu Nabi belum ada. Oleh kerana Nabi belum dilahirkan, maka Zaid Amr mengangkat tangan. Jadi, dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah Tuhanku, aku bersaksi bahawa sesungguhnya agama yang benar itu ialah agama Hanif. Aku ikut agama itu. Itu dalam konteks zaman itulah, dalam konteks zaman itu di mana Nabi SAW belum lahir. Nabi belum muncul, tapi ada sudah tokoh-tokoh yang cuba mencari agama. Dan kalau tuan-tuan rujuk di dalam kitab-kitab sirah, sudah ada empat orang yang bernama Muhammad. Ada empat orang, orang Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diberi nama oleh ibu bapa masing-masing dengan nama Muhammad. Dengan tujuan anak dia itu akan menjadi Nabi. Tetapi kesemua empat-empat orang itu tidak menjadi Nabi, bahkan sifat dan ciri-ciri Nabi tidak ada langsung pada empat orang itu. Ini kita tengok sikit tuan-tuan majlis sekalian. Ini penentuan waktu-waktu solat je. Kalau saya baca nas ni tuan-tuan, Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahul hamd
fis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tuzhirun. Kalau kita baca ayat ni, dia sudah ada waktu-waktu solat dah situ. Jadi Kasim Ahmad, dia kata dalam Islam tak ada waktu solat kecuali dua. Menunjukkan bahawa beliau agak kurang faham tentang kedudukan ayat ini dari segi ilmu tafsir. Yang setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam. Apa makna bertasbih di situ? Maknanya solat. Tasbih bukan makna tasbih biasa. Simbolik kepada makna solat. Dan semasa kamu berada pada waktu subuh, iaitu solat subuh. Ha, dah ada di itu semua sekali. Serta pujilah Allah yang berhak menerima apa segala pujian daripada segala makhluk di langit dan di bumi, dan juga bertasbih kepada kepadanya, serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Ya, jadi waktu awal malam tu dah campur di antara maghrib dan isyak. Jadi lima-lima waktu sini sudah sabit dengan nas dalam surah Ar-Rum ayat 17-18. Sebab itu tuan-tuan kita perlu faham ya. Di segi ilmu tafsir, kita tidak boleh mentafsirkan sebarangan. Lalu kita buat kesimpulan mengikut logik akal kita sendiri. Sebab itu kalau tuan-tuan puan-puan rujuk dalam laman web Sister in Islam, dan dia tafsir sebarangan. Dia kata muslimat dalam Islam wajib menutup aurat ya. Muslimat dalam Islam ni dia wajib menutup aurat. Kenapa muslimat ni wajib menutup aurat? Kerana untuk mudah dikenali. Jadi kita pakai tutup aurat ni, kita tengok arah belakang, oh ini dia muslimat. Pasal tutup aurat. Ha, dia kata gitu. Jadi apabila kita sudah menutup aurat dan kita sudah dikenal oleh rakan-rakan sepejabat kita, pada waktu itu kita boleh buka aurat sebab kita sudah dikenali. Ha, tak sakit jiwa tafsir itu. Ha, jadi pelajar-pelajar kita ni dah masuk universiti, dah masuk-masuk, dah rakan-rakan satu kuliah dah kenal semua sekali. Esok datang buka aurat. Alasannya kenapa? Sudah dikenali. Ini satu pentafsiran yang sangat berbahayalah kepada syariat, boleh merosakkan syariat tafsiran seperti ini. Ini dia. Menurut Ibn Abbas, maksud ketika anda berada pada waktu malam hari sebagai waktu maghrib dan isyak, ketika anda berada pada waktu subuh ialah waktu solat subuh, dan maksud asyian ialah waktu zuhur. Jadi semua waktu sembahyang sebenarnya sudah ada dalam Islam. Jadi kalau orang tak faham, saya pun tak faham. Kenapa mereka masih tidak faham? Kononnya kata dia dalam Quran tidak disebut waktu-waktu sembahyang. Baik, ini orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan solat dalam keadaan meninggalkan solat tidak wajib dilaksanakan oleh beliau atau merengan-rengankan urusan solat tersebut, orang sebegini adalah murtad kerana sebenarnya dia telah menolak salah satu perkara yang diketahui umum di dalam Islam. Orang yang tolak kewajipan solat dia tolak kewajipan solat kerana dia mengatakan bahawa dalam Islam tu tak ada solat. Main apa solat-solat ni? Kalau itu ucapan dia, dia menatijahkan jadi murtad. Tapi kalau dia tidak sembahyang dan dia tidak mengeluarkan kenyataan saya sebut tadi, cuma dia tak sembahyang, kita gerak subuh dia tak sembahyang subuh, asar dia tak sembahyang asar, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kenyataan menafikan kewajipan sembahyang, cuma dia malas saja, dia malas. Kemalasan melampau dia panggil. Dia malas saja. Jadi dia tak sembahyang, tak sembahyang, tak sembahyang. Maka orang seperti ini, ulama berbeza pendapat. Di dalam mazhab Hambali, orang yang tinggalkan sembahyang ini, sama ada dia menafikan atau dia malas, hukumnya satu sahaja, dia adalah kafir, murtad daripada Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan puan-puan rujuk dalam buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama Arab Saudi dan sebagainya, oleh yang banyak beraliran Hambali, mereka mengatakan bahawa orang yang tidak sembahyang, puasa tidak sah. Selalu saja bila, nanti kita bincang bab puasa lah. Bila bincang bab puasa, orang katanya, apa hukum puasa bagi orang yang tidak menunaikan solat? Maka ulama-ulama Hambali kebanyakan akan menjawab bahawa orang yang meninggalkan apa ni solat, puasanya adalah tidak sah. Sebab apabila dia tinggal solat, dia jadi murtad. Apabila dia murtad, tak mungkin solatnya, tak mungkin puasanya akan sah, tak mungkin ibadat-ibadat lain akan sah. Tetapi bagi majoriti ulama, majoriti ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang, ditinggalkan sembahyang, dia dalam keadaan dia tidak menafikan kewajipan, cuma dia malas saja, maka dia dikira sebagai berdosa besar dan dia dituntut supaya bertaubat dengan segera. Dan bertaubat dengan segera. Kemudian kita ada satu konsep lagi lah dalam sembahyang ni. Ada satu benda yang mengelirukan suka saya sebutkan, iaitu ada orang kata masuk neraka will orang-orang yang sembahyang yang tidak khusyuk. Apa pasal dia masuk neraka? Bukankah dia sembahyang? Takkanlah orang sembahyang masuk neraka. Kan? Sebab kita mentafsir ayat yang tidak tepat. Fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Neraka will bagi orang yang sembahyang, yang lalai daripada sembahyang. Ini kena faham dari segi ilmu tafsir. Merbahaya kalau kita tafsirkan neraka will
untuk orang yang sembahyang, yang lalai dalam sembahyangnya. Ini sangat berbahaya. Menunjukkan bahawa orang yang tafsir begini, dia tak faham kaedah bahasa Arab. Sedangkan ulama-ulama tafsir, mentafsir ayat saya sebut tadi, وَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ. Apa makna? Ada perkataan an dalam bahasa Arab. An tu makna apa? An, dia panggil an di sini, kalimah an tufidu at-ta'khir. Kalimah an membawa makna melewatkan. Artinya orang yang melewatkan. Sampai waktu zuhur, dia tak semayang waktu zuhur. Masuk waktu asar, dia tak semayang juga. Masuk waktu maghrib, dia tak semayang juga. Insya pun tak semayang. Orang seperti ini yang akan masuk dalam neraka. Wail. Ada pun orang yang dia semayang tapi dia lewat. Zuhur masuk 1.4 minit, 1.5 minit. Ha. Dia semayang pukul 3. Apakah orang ini masuk neraka? Ha, apa-apa lagi adik-adik depan saya yang terlibat dengan AKM. Kita banyak aktiviti. Ha. Kadang-kadang mereka tak sempat pun nak semayang pada 1.4 minit tu. 1.4 minit tu mereka tengah makan. Ya, kita kan kita nak kata pelajar ni, ini semua ahli neraka. Hai, sudah. Ini James Crane. Ya, itu satu pentafsiran yang salah. Sebab dalam Islam, tuan-tuan, waktu sembahyang tu dia ada waktu afdal. Ha, waktu afdal. Waktu afdal. Pekat awal tu memang afdal. Waktu harus. Waktu makruh. Waktu haram. Dan selepas waktu afdal, dia panggil waktu ikhtiar. Waktu pilihan. Waktu afdal, masuk waktu kita terus sembahyang, itulah lebih afdal. Kerana Allah Ta'ala menunggu sembahyang kita, tuan-tuan. Dia tunggu sembahyang, malaikat akan bawa sembahyang tu ditunjukkan kepada dia. Jadi semakin awal kita sembahyang, maka sampai hadiah kita pada Allah Ta'ala tu akan sampai awal. Ya, macam tuan-tuan lah. Maksudnya kalau kita berjanji, saya kata kalau kita berjanji, kita berjanji dengan seseorang pada pukul 3. Dia sampai pukul 3, memang kita lega lah. Tapi kalau kita berjanji, pukul 3, dia sampai pukul 4. Belum habis masa lagi. Masa habisnya pukul 5. Tapi kita akan kecewa lah. Kita akan rasa kecewa. Ini dalam urusan duniawi. Jadi semakin awal kita sembahyang, maka solat kita itu akan dibawa oleh Allah Ta'ala, dibentangkan, dibawa oleh malaikat, dibentangkan pada Allah Ta'ala awal. Jadi kita ada 5 waktu. Hinggakan ulama menyatakan, kalau tuan-tuan perempuan sekalian, sempat sembahyang 1 rakaat. Ada? Kita sempat sembahyang 1 rakaat. Boleh bang? Kita sembahyang 1 rakaat. Ya, sembahyang apa tu? Sembahyang zuhur. Berlalu 1 rakaat, masuk waktu asar. Bermakna 3 rakaat lagi kita belum buat. Tapi masanya sudah masuk dalam waktu asar. Tapi kita sudah pun melaksanakan 1 rakaat dalam waktu zuhur. Macam mana nak buat dengan 3 rakaat lagi? Jawabnya teruskan aja. Dan kita dikira tetap mendapat sembahyang zuhur. Tetapi waktu itu dipanggil waktu apa tuan-tuan? Waktu tahrim. Waktu haram. Sah ataupun tidak sembahyang waktu itu? Jawabnya sah. Jadi kalau tuan-tuan suruh anak-anak, biasa anak-anak kita kan yang ada yang malah nak main bola dan sebagainya, kita paksa dia suruh sembahyang, dia sembahyang 10 minit sebelum masuk waktu asar. Sebab dia nak bergegah untuk main bola sepak dan sebagainya. Jadi apakah dia sembahyang 10 minit ni tapi dia masih sempat dapat 1 rakaat? Kita nak katakan dia sebagai tidak sah? Tak, dia masih sah. Tapi sembahyang di saat itu, pertama sembahyang tak berkualiti. Dari segi masa, masa itu bukan masa afdal. Kan? Status hukumnya dikira sebagai hampir-hampir mencecah waktu haram meskipun hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah. Ya? Saya, ada satu isu timbul, tuan-tuan. Ada satu isu timbul, ada kala, ya, ada kala kita tidak boleh sembahyang berjamaah. Ini pelik sikit, ini pelik sikit. Ada kala kita tidak boleh menunaikan sembahyang berjamaah. Bahkan hukum sembahyang berjamaah itu adalah haram. Macam mana tu? Artinya pada dasar dan kepada kebiasaannya kita memang dituntut menunaikan solat jamaah. Itu kita faham kan? Tetapi kalau adik-adik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita sekarang kesutukan masa. Kita sekarang berada di penghujung waktu zuhur, nak masuk waktu asar. Kita ada 5 minit lagi nak masuk waktu asar. Tiba-tiba adik-adik kita masuk ke musalla, nampak ada orang sembahyang berjamaah. Kita pun sembahyang berjamaah. Dengan sebab kita berdiri lama tadi, kita baru takbir tadi lama, masuk waktu asar. Waktu tu tak boleh. Kita tak boleh sembahyang berjamaah. Kita kena sembahyang seorang diri. Sebab kalau kita berdiri bersama Tok Iman, sedangkan Tok Iman tu mungkin rakaat ketiga dah, rakaat keempat dah. Dia rombongan mana-mana kita tak tahu. Tapi kita tak boleh. Sebab kalau kita buat begitu, kita jadi terlepas. Dan saya tengok di dalam kitab Muqtamad oleh Syekh Muhammad Zuhaili, dia kata hukum berbuat demikian adalah haram kerana bagi orang itu, dia telah meluputkan waktu sembahyang. Artinya dalam tempoh 5 minit tadi, dia kena sembahyang sendiri.
Dia kena kejar untuk melepasi satu rakaat. Ini dipanggil sembahyang di saat kecemasan. Tapi janganlah tuan-tuan biasakan sembahyang macam ni. Nak sembahyang aja kecemasan. Nak sembahyang aja kecemasan. Akhirnya tuan-tuan akan kebahagiaan kecemasan di hospital. Jangan biasa main cemas-cemas. Jangan biasa cemaslah. Sebab apa? Cemas-cemas-cemas ni tuan-tuan menunjukkan tuan-tuan tak ready. Bila tak ready ni kadang-kadang bawa kepada kematian. Kita mati dalam keadaan kecemasan. Contohnya ada sahabat saya tuan-tuan. Kali nak pergi ceramah, dia ustaz. Kalau dia nak pergi ceramah, dia pergi saat kecemasan. Tak ada maknanya 20 minit lagi nak ceramah, baru dia tolong. Sedangkan jarak tempat dia nak pergi ceramah tu, lebih kurang 80 km. Boleh tak dia melepasi dalam tempoh 20 minit? Tak boleh kan? Itu menyebabkan dia berkejar. Maka begitulah rutin dia. Setiap kali ceramah, dia akan pergi waktu yang saat akhir. Bila dia pergi, satu hari itu takdir Allah Ta'ala, dia nak cepat, bawa sebelah tangan je, jalan pula jalan kampung, kereta dia bertembung dengan lori balak. Lori balak. Di sini dia panggil lori apa lori balak? Terengganu panggil lori balak. Di sini dia panggil lori apa? Lori balak juga kan? Ke lori lain? Lori bawa batang kayu. Tak lori balak juga lah. Saya silah sama saja antara Terengganu dan Perlis ni. Jadi bila dia bertembung itu, dia selekoh. Bila bertembung tu dia kata, dia cerita pada saya, dia kata, dia tengok lori tu sudah duduk atas dada dia. Masa nak bertemu dia tengok lori duduk atas dada dia. Macam mana tu? Dia celik. Dia cakap dua patah, pensang. Jadi kereta dia tu remuk habis. Remuk, hancur kereta dia. Dia cabut ni. Apa dia? Ni yang kau panggil apa ni? Rahang lah. Rahang tercabut terus daripada skru dia. Tercabut rahang ni. Terkeluar. Kena bagi hospital, doktor terpaksa kemaskan balik. Kemudian dia punya tulang rusuk patah dua tiga dia. Paha dia tercabut terus. Paha tercabut terus. Tiga bulan duduk hospital. Setiap kali dia dah sembuh, tapi terpaksa duduk atas kursi roda. Setiap kali nak berjalan tu dia akan meraung kesakitan. Sakit-sakit sangat dia kata. Itu. Ini saya nak cerita baru dunia. Baru dunia. Tuhan uji sikit dalam bentuk ini. Lain kali dalam apa-apa aktiviti dia kena bersikap. Bersedia lebih awal. Semayang lebih awal. Ini kecemasan jadi macam inilah kecemasan. Tapi ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Peringkat akhir macam mana? Ada kelebihan dia. Kelebihan dia macam mana? Ramai orang menziarahi dia. Lantas dia dapat mengumpul duit yang banyak. Dapat RM40,000. Dengan duit RM40,000 tu dia membeli sebuah Estima. Tapi adik-adik kita saya besar lah. Jangan buat macam tu. Tak, kalau macam tu saya nak beli Estima. Caranya saya terlibat dalam accident. Saya terlantar di hospital 3 bulan. Dengan cara itu saya dapat mengumpul dana yang banyak. Mana kita tahu kita accident itu kita hidup tak lagi. Yang jangan accident mati. Mati tu. Malaikat datang marah buka. Apa ke benda? Apa ke benda ni? Kakak ni apakah ni? Takut sampai ada halang sana. Jadi tak sampai. Okey, kemudian seterusnya. Saya tidak akan terikat dari saya punya ni lah. Saya akan sebut isu sebab kita ambil 20 minit ni. Ini syarat sah salat. Bersuci daripada hadas kecil dan besar berdasarkan firman Allah Ta'ala ni. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salat fazilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Sehingga akhir ayat ini disebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Arahan supaya kita basuh anggota-anggota tertentu iaitu muka, dua tangan sampai kaki masa kita sembahyang. Kemudian Nabi menyatakan la yaqbalullah salata bighairi tahur. Allah Ta'ala tidak terima solat yang tidak suci. Jadi tidak suci ni, kita faham macam biasa kan? Tapi saya nak sebut beberapa isu. Contohnya orang perempuan, dia tengah semayang. Kalau pada kebiasaan dia sedang semayang tu, dia terasa terkeluar satu benda yang ganjil dan pelik. Tengah semayang, benda ni? Misal kata. Dan dia mempasti bahawa benda itu adalah hek. Kalau confirm dia tengah semayang tu ada hek, maka wajib dia berhenti serta-merta. Kerana dia dalam keadaan berhadas. Kalau dia semahyang juga, dia dikira mempermainkan agama. Sama juga iman laki-laki. Tu iman laki-laki, dia tengah semayang, tiba-tiba keluar angin. Dan dia yakin proses keluar angin itu adalah sejenis kentut.
bukan angin biasa. Tak dia ada juga angin luar biasa. Angin luar biasa ni ada orang yang dubur dia tu tidak lawas, dia panggil. Betul, dubur dia tu terbuka kan. Jadi angin keluar, sentiasa keluar, gedung 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 di luar kawal, dia panggil. Angin macam ni, atau dimaafkanlah. Dan bagi saya, orang nak jadi tu imam, tak payah jadi tu imam lah kalau jenis masalah keanginan ini. Ada masalah keanginan ni lah. Tapi kalau tengah semayang tu, sedang-sedang semayang, khusyuk semayang, tu keluar. Terkentuk. Tu imam nak buat macam mana? Ada juga tu imam tak keluar. Ada. Sebab apa dia tak keluar? Sebab dia malu. Kan? Pakai serban, pakai jubah ni, takkan nak keluar. Yang kedua, dia tidak tahu untuk bertindak bila dia batal. Dia tak tahu. Sepatutnya apabila dia batal, macam mana dia nak buat? Apabila dia batal, dia terus berundur. Dan dia maklumkan kepada ahli jemaah yang sedang sembahyang. Dia terus pusing, tuan-tuan sekalian. Dia boleh bercakap sebab dia batal. Dia boleh bercakap, tuan-tuan sekalian, saya batal. Dalam bahasa Indonesia, saya kebatalan. Dia kata, saya batal. Pohong seorang ke depan mengambil tempat saya. Boleh. Dan ada sebahagian ulama kata, boleh juga dia berkata, tuan-tuan sekalian, saya batal, sila tunggu, saya nak ambil air sembahyang dulu. Yang ini jarang berlaku. Kalau tidak, naya. Kalau dia tidak kembali, kalau timang tu tak balik, kan? Kawan dia duduk nunggu lama menuh. 2018 baru dia balik. Macam? Sudah. Memang masalah lah. Kita yang jadi masalah dia. Kenapa tu imam ni? Maka pada masa itu akan berlaku satu proses dinamakan sumpah seranah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, semua sekalian. Itu cara. Baru-baru ini berlaku isu di mana imam masjid negara batal. Apakah dia tu batal kerana berhadah yang kita bincang ni? Tidak. Dia batal bukan kerana berhadah, kerana diganggu oleh seseorang. Jadi apabila batal diganggu oleh seorang, banyak pendekatan yang boleh kita buat. Bila peristiwa itu berlaku, orang tanya saya, ustaz nak buat macam mana? Saya kata benda itu telah dibahaskan oleh ulama beratus tahun dahulu. Cuma di negara kita jarang berlaku. Benda itu jarang berlaku. Apabila berlaku di masjid negara, keadaan menjadi gegak gempita. Orang tanya sini. Benda itu biasa saja, tapi jarang berlaku. Apabila tu imam tu batal diganggu, ada isu. Pertama, tu imam tu batal, apa yang perlu dia buat? Yang kedua, apabila tu imam tu batal, boleh atau tidak seseorang imam mengarah ke makmum juga batal? Dua isu kan? Jadi sekarang dia dah batal. Sepatutnya keadaannya tadilah, saya batal, sila ke depan seorang. Dia pun pergi ambil sembahyang, kemudian dia ihram balik sembahyang dia lah. Dekat belakang tu. Yang kedua, kalau keadaan kecemasan dan dia dapati dengan sebab dia tidak bertindak demikian, mengganggu ahli jemaah ni. Misal kata orang ganggu tu imam tu, siap bawa Michigan, M16. Dia tembak habis orang. Maka tu imam untuk menyelamatkan para jemaah, dia boleh batal. Tuan-tuan sekalian, berhenti, berhenti, stop. Berbahaya, emergency. Dia boleh arah. Begitu juga. Kalau kita sembahyang di belakang, tuan-tuan. Kalau kita sembahyang di belakang, ni bab batal, ni bab hadah ni. Tuan-tuan sembahyang di belakang, tengah sembahyang tu, peletuk, keluar. Batal ataupun tidak? Batal lah kalau tuan-tuan yakin itu kentuk. Berhenti teruslah. Satu. Yang kedua, benda yang tidak batal, tapi keadaan memaksa. Misal kata tuan-tuan baru je ihram sembahyang, duduk sembahyang tu, tiba-tiba datang, memulas perut. Memulas perut, orang pelih panggil apa? Iaitu sakit perut. Sakit perut. Bila sakit perut, sakit perut. Takkan tu ada tunggu tu imam. Tu imam baru satu rekaan. Ada tiga lagi. Kita proses sakit perut berlaku pada rekaan yang pertama. Tuan-tuan duduk gini, gelupuk. Allah, kenapa tu imam ni lama sangat ni? Aku menderita. Tak payah kita bersungut, tak payah kita mengumpat, tak payah kita kata-mengata pada tu imam. Kita kena bertindak sendiri untuk masa depan kita. Dah tak? Macam mana? Berhenti teruslah. Dah kita kesakitan lah. Sakit tang. Dah sakit ni. Memulah perut. Berpusing bagaikan apa ni? Angin lalu membujur melintang patah. Jadi pada masa itu kita kena berhenti. Terus kita berlari dari satu tempat yang dinamakan sebagai tandas. Terus pergi ke sana. Tapi bila nak keluar, timbul isu. Dibahaskan sedikit oleh ulama. Nak keluar tu perlu beri salang ke tidak?
Takkanlah sudah maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, tak bayar. Saya tengok perbahasan paling baik sekali dalam bab ini ialah salam dalam solat hanya berlaku apabila solat itu selesai. Salam ada kaitan dengan kesempurnaan solat. Jadi apabila dia tidak sempurna, dia berhenti gitu je. Saya rasa boleh ni. Ini bab hadas ni. Baru bab hadas. Hampir-hampir mencecah 20 minit. Bersuci bernajis pada badan, pakaian dan juga tempat. Keperluan membersih najis pada badan adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala deh. Warujzafahjur. Ayat tu lah. Dalam surah Muddathir. Bersuci bernajis. Maknanya kita tak ada masalah lah bersuci bernajis kan. Bersuci bernajis. Pakaian kita rasa okey lah negeri kita ni. Dan juga tempat kita nak semahyang tu tidak ada masalah. Tapi kalau adik-adik, tuan-tuan puan sekalian merojok dalam perbahasan kitab fiqh, macam-macam dia kelimbu isu. Kan? Dia kata boleh tak kita hampas sejadah di dalam di bawah sejadah kita tu ada tai lembu? Dia bahakan. Sah atau tidak kita semahyang atas sejadah, di bawah sejadah ada tai lembu? Kita semayang atas kursi di mana di bawah kursi itu ada kandang lembu. Misal kata. Semayang aja tak. Benda-benda yang memang kita tak buat benda tu kan. Saya tak jumpa lagi rakyat perlis yang maknanya terlalu miskin di mana dia semayang dalam kandang lembu dan di atasnya ada meja. Tak pernah jumpa benda tu. Tapi contoh-contoh seperti itu ada. Contoh-contoh seperti itu ada. Cuma masalah selalu berlaku ialah apabila kita semayang anak kita sedang memakai Pampers datang dan disentuh badan kita. Itu selalu berlaku isu tu. Adik kita sedang pakai Pampers lah. Jadi kita tengah semayang, dia pakai Pampers, dia datang. Ya, sentuhan itu batal ataupun tidak? Dalam kitab Kifatul Akhyar, Taqiyuddin Husaini, dia kata yang dikatakan membatalkan apabila dia duduk. Dia duduk atas riba kita. Kerana pada masa itu, beliau mentafsirkan duduk itu dengan makna menanggung najis. Sebab Pampers itu benda yang ada di luar. Yang kedua, dia kata kalau sekadar dia sentuh sahaja, ini disebut dalam kitab ni lah. Kalau dia sentuh sahaja, dia mari dia sentuh kita, maka itu tidak membatalkan sembahyang. Itu tak batal sembahyang. Yang ketiga, kalau diyakini benar-benar Pampers dia pakai itu baru dipakai, dia duduk kat kita, kita sembahyang lah. Dan kita rasa bahawa dia tidak kencing, itu tidak ada masalah. Bahkan di dalam sembahyang ini, kita boleh memikul anak kita yang sedang menangis. Mana kalau adik-adik kita semayang terawih kan? Semayang terawih kita semayang. Anak kita menangis kan? Jadi kita boleh pikul. Pegang dia. Jadi bila kita takbir, kita tak ayah kat tangan lah. Benda tu sunat saja pegang anak kita dulu. Kalau kita takbir, jatuh kawan tu. Pegang gitu aja. Jadi boleh kita. Jadi dibahakan di situ. Sebab dia kata tradisi orang Arab dahulu. Biasanya budak-budak perempuan ni, sebab Nabi memikul Umamah ni. Jadi dia kata pada biasanya bersih. Pada kebiasaannya bersih. Kecuali kalau diyakinkan yang kita nak pikul tadi, Pampers dia penuh dengan air kencing dan siap berbau dengan najis. Dia tengok semayang bau. Benda ni sedap. Itu beratlah tu. Itu tak payah. Kemudian seterusnya menutup aurat lah. Kemudian masalah ni sikit, ada isu sikit yang berbangkit ni. Pakaian tempat dah. Pakaian baru-baru ni timbul isu di Johor. Apabila ada sebuah kedai yang membuat yang ditulis di atas tu untuk Muslim sahaja, bagi orang yang basuh pakaian menggunakan mesin. Sekarang ni kita kan pemalas. Ramai, semakin ramai rakyat Malaysia berada pada status pemalas berdekat kebangsaan. Dia malas dah basuh-basuh ni. Dia pergi ke kedai je lah. Dia pergi ke kedai, ada gudang-gudang dia tunggu. Kita negara maju. Orang banyakkan negara maju macam tu cara bersih. Maka timbul isu mesin itu telah digunakan oleh bukan Islam. Dan ada kemungkinan bukan Islam itu baju pakaian terkena najis anjing. Yang mana najis anjing itu dikategori dalam mazhab Syafi'i misal kata sebagai mughallazah. Saya duduk perhati. Orang tanya saya. Saya perlu jawab sebab ada kaitan dengan ni, benda ni. Sebab nanti adik-adik kata, ustaz kalau macam tu saya tak berani nak pergi ke kedai dobi ya. Tak berani ya. Dobi kering ni. Kering tak kering aku tak berani. Sebab mungkin bukan Islam terlibat. Sama tu. Nahi ma'akar tu. Jadi nak selesaikan masalah. Sebenarnya, pertama, kadang-kadang kita jangan buat andaian yang jauh-jauh. Walaupun kadang-kadang orang tu bukan Islam, tidak bermakna dia tu pengotor. Dia tidak bermakna dia memang terlibat dengan najis mughallazah. Orang bukan Islam tu, adakah masa dia pergi bawa baju tu, baju dia bawa masuk dalam mesin, sebelum dia bawa masuk dalam mesin, adakah tuan-tuan pergi teropong? Dan setiap pergerakan dia dalam menggunakan baju yang nak dibasuh tadi, tuan-tuan pergi teropong. Oh, pegang anjing. Oh, kena tai anjing. Ada begitu?
Apabila benda itu kita tidak tahu dan kita tidak terlibat ingin nasri meneropong, tuan-tuan tak wajib dah tanya, kenapa kita susah-susahkan diri? Yang kedua, dah kalau tuan-tuan ragu, hadis dah kata, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu meragukan anda pada sesuatu tidak meragukan anda. Jangan pergilah dekat kedai dobi itu, dobikan sendiri. Kalau tak nak pergi, ya. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, saya terlibat dengan kerjasama, sebab saya terlibat satu kajian 3 tahun lepas, kajian itu sudah pun selesai. Kita kaji cara dia panggil mesin basuh patuh syariah. Tapi saya tengok hasil kajian saya dengan sahabat-sahabat daripada industri teknologi ini di UNIZA, belum lagi, sudah pun dipatenkan, tapi dia punya model dia tu nampak belum keluar di pasaran. Yang mana apabila kita cucu air, dia akan berlaku proses-proses yang dituntut oleh ulama. Air mesti mengalir. Saya dah buat kajian dan kajian kita sudah selesai. Kajian dah selesai. Yang keempat, kalaulah mesin ni ada tuan-tuan, selesai kita. Yang keempat, cara menyucikan pakaian yang kena najis mughalladhah. Macam mana? Kalau dasarkan hadis Nabi, dia kata, kalbu fi ina ahadikum falyaghsihu sab'a marra'ulahunna bitura. Adalah hadis. Bila anjing mencelupkan muncum. Jalan bekas salah seorang antara kamu, basuh 7 kali. Yang pertama dengan air tanah. Ada pula ulama kata, ada ulama tak terima hadis ni sebab ada versi lain dia kata kena basuh 3 kali. Jadi berbahas punya berbahas gini tuan-tuan. Dalam konteks dunia moden, apabila kita ada hajat, saya tengok satu pendapat seorang ulama nama dia Syekh Al-Ghamrawi. Syekh Al-Ghamrawi dalam kitab Sirajul Wahad dia kata, boleh kita menyucikan mana-mana bahan yang terkena anjing dengan hanya membasuh dengan air dan sabun. Jadi maknanya kalau dah masa basuh tadi, dah masuk air ada sabun, ya, keluar dia sebagainya, maka itu dikira sebagai suci. Suci dah. Jadi lepas tu dia keluar, kita masuklah. Masa-masa kita. Yang kelima, Nabi membenarkan kita menggunakan bekas-bekas orang bukan Islam. Nabi membenarkan kita boleh pinjam bekas dia nak makan, minum dan sebagainya. Kita boleh pinjam. Ada kemungkinan bekas itu, sebelum tu dia masuk daging babi, kita mana tahu. Ya, ada kemungkinan sajalah. Tapi Nabi membenarkan kita pinjam. Takkanlah bab ini, bab basuh-basuh nak ambil sikap yang ketat dalam konteks masyarakat kita yang dia kata multiracial ni, masyarakat yang majmuk ni. Ala kulihanya, kalau tuan-tuan puan-puan nak pergi, ikut hak saya kata tadi, kalau tak nak pergi, basuhlah di rumah dan semailah sikap rajin. Rajin membasuh. Dia rajin membasuh ni tuan-tuan sebab kita kerja kerajaan kan. Jadi kerja kerajaan, jadi kita pakai, kita hujung minggu tu kita basuh banyak. Kita gosok-gosok, kita lipat kan. Berarti kita pakai sehari, kita timbul. Kita pakai lagi, kita timbul. Berarti hujung minggu kita akan membasuh. Jadi mesin kita akan bergerak pada hujung minggu. Tapi kalau orang tu dia ada sedikit sifat pemalas, maka dia akan pergi jadilah kedai-kedai dobi dan sebagainya. Tapi tak nak kata kat tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang, dia nak jimat masa, dia pergi pusat beli belah. Dia pergi pusat beli belah sambil dia bawa baju. Dia, kalau tempat saya, dia pergi pusat beli belah. Bawa baju, letak situ, dia balik, dijangkakan siap. Jadi bagi saya, tidak wajar kita menyusahkan masyarakat dengan isu-isu seperti ini. Bagi saya, tidak wajar diusahakan masyarakat isu-isu seperti ini. Dan saya tengok komplain-komplain daripada bukan Islam, sangat teruk kepada agama kita. Ini dia kata kolok dan sebagainya. Sakit kepala kita. Dia tak faham ini isu agama. Tapi walaupun dia membabitkan agama, tapi unsur toleransi itu boleh. Orang Islam sendiri, tuan-tuan, para ulama membenarkan kita memberi daging korban yang bersifat sunat kepada jiran kita yang miskin, meskipun dia bukan Islam. Kita dah banyak tunjukkan sifat toleransi termasuk dalam soal pakaian tadi. Saya masih ingat satu ketika dahulu di UNIZA. Di UNIZA ada seorang pensyarah, masa tu Kuza, zaman saya lah. Pensyarah ni, pensyarah berbangsa Cina, bukan Islam. Tetapi setiap kali dia datang ke Kuza, dia tahu ini isu agama Islam. Maka dia menghormati kita dengan cara dia berpakaian sopan. Pakai baju Melayu. Jadi orang tengok dia, orang kata orang Melayu. Dia Cina. Dan bila dia mengajar tu bahasa Inggeris. Kita perlukan kepakaran dia. Kita tak pakai bahasa Inggeris ni. Jadi dia ngajar-ngajar. Sampailah ke penghujung tahun, dia ada hari ni. Hari-hari apa ni dia panggil? Hari Raya Cina. Tahun baru Cina kan? Dia jemput budak-budak kita. Dia jemput semua budak-budak kita. Masa tu tahun 80-an. Tahun 80-an, awal 90-an itulah. Jadi, pensyarah. Ini pensyarah, bukan sebayang.
jemput pelajar kita pergi ke rumah dia untuk makan minum bersempena tahun baru. Makan minum je. Tapi sentimen agama di Terengganu, Kelantan masa itu sangat kuat nisbah pada bukan Islam ni. Tidak ada seorang pun pelajar kita pergi ke majlis dia. Sedangkan dia faham, dia kata saya buat makanan ini, saya upah orang Melayu buat, pertama. Yang kedua, saya beli periuk dan pinggan mangkuk yang baru, takut anak murid ini ragu tentang apa yang saya sediakan. Tiba-tiba satu orang pun tak datang. Menangis kawan tu. Jadi tentang dari segi kita kata nak berbat makan ni, selagi mana makanan tu kita tak sabit benda haram, boleh pergi. Hari ini pun tuan-tuan beli biskut Mary macam-macam, ha, coklat dan sebagainya yang buat tang Islam. Tuan-tuan pergi ke McDonald's, Kentucky Fried Chicken, yang asalnya semua saham-sahamnya adalah daripada bukan Islam. Okey dah? Ni bab baru bab yang kedua. Saya ambil 20 minit je ni. Berasa 30 minit dah. Menutup aurat dengan pakaian suci meskipun di tempat sunyi dan gelap. Maknanya tempat tu gelap. Jadi tuan-tuan, jadi tuan-tuan nak ambil jalan mudah, oleh kerana tempat ni gelap, saya semayang di kandang bogel. Boleh? Alasannya apa? Orang tak nampak. Orang tak nampak. Tuan-tuan semayang dalam bilik seorang, dalam kandang bogel. Boleh tak? Tak boleh, tak sah. Tapi kalau tuan-tuan nak berbogel dalam bilik seseorang, bebas dan merdeka. Tak ada apa-apa, itu hak kita. Tapi pastikan tidak dilihat oleh anasir-anasir subversif. Nanti orang tengok, apa pasal pulak bogel ni? Itu hak kita. Tapi dalam semahyang tidak boleh bogel-bogelan. Tak boleh. Kenapa? Yang kedua, ini soalan ni, menutup aurat dalam solat bagi perempuan. Tuan-tuan. Saya dulu saya pergi ke Mesir, saya tengok orang Arab semahyang pakai pakaian biasa ni. Orang Melayu kita kalau nak semahyang mesti pakai uniform lengkap. Uniform atas, uniform bawah. Kalau tidak pakai uniform itu, keganjilan. Saya tengok orang Arab semahyang di Universiti Al-Azhar, baru balik pasar. Makcik baru balik pasar, bawa ikan. Letak ikan, orang azan dia pun meluru ke masjid, dia semahyang dengan pakaian yang dia pakai. Sekarang ini baru kita tengok orang Malaysia semahyang dengan pakaian yang dipakai. Perubahan telah pun berlaku dengan jayanya. Nampak baru ada. Cuma begini. Kalau pakaian, tak kira apa yang dipakai, asalkan betul-betul menepati konsep menutup aurat di dalam Islam, tak apalah, bolehlah. Boleh pakailah. Yang dilarang ialah, yang tak sahnya tentu apabila pakaian itu, dari segi konsep menutup auratnya menampakkan body. Ketat sangat. Kita tengok sudung perempuan, pakai dia punya body dia, kan? Maknanya dia berjalan terlalu ketat. Sehingga kita gagal membezakan antara peha dia dengan pokok getah, misal katalah. Dia berjalan, ini pokok getah ke apa? Macam ni tak sah sebab membentuk body. Sebab syarat nentuk aurat, dia tak boleh nampak body. Baru nentuk aurat. Sebab itu zaman Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyebut, Nabi bersama dengan para sahabat, Nabi melihat ada seorang perempuan menunggang keldai. Perempuan itu menunggang keldai, berjalan-jalan, jatuh perempuan itu daripada keldai. Nabi tengok pada jauh, Nabi pun pusing kepala. Tidak macam kita lah. Bila jatuh, kita terus melihat adegan seterusnya. Nabi pusing kembali. Sahabat kata, Ya Rasulullah, kenapa? Perempuan itu memakai seluar panjang. Maka Nabi kata, Rahimahullah, Al-Mutasarwilat binan Nisa. Nabi kata, Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati perempuan yang pakai seluar panjang. Artinya, kalau perempuan nak pakai baju labuh, boleh. Nak pakai seluar panjang, boleh. Tetapi di luar daripada seluar itu, dia kena pakai baju yang agak labuh. Macam itu boleh lah. Dan seluar itu janganlah ketat sangat. Sehingga menampak bahagian-bahagian yang menimbulkan ancaman kepada apa ni, ekonomi negara. Padahal itu membahayalah. Orang lelaki tengok, ini sangat berbahaya. Ini menutup aurat dalam solat. Begitu juga telekom yang jarang. Ini selalu disebut, ustazah kita minta sebut. Telekom-telekom yang jarang. Itu tidak menepati. Biarlah tepat sikit lah. Kita kalau nak semayang tak bersungguh. Telekom jarang-jarang. Kemudian, saya nak sebut sikit. Sebab saya nak habiskan ni, kita nak masuk bab zakat. Solat menggunakan kerusi. Hak jadi isu. Solat menggunakan kerusi, artinya solat atas kerusi. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Madinah, ramai semayang atas kerusi. Mekah pun ada. Masjid negeri kita, sangat banyak ada. Dah saya cerita lah. Kan? Ada seorang makcik, dia telefon saya tengah malam. Dia kata,
Ustaz, saya diberikan satu video oleh seorang ustaz yang berceramah yang mengatakan bahawa sembahyang atas kursi tidak sah. Sedangkan saya sakit, saya memang tidak boleh duduk atas lantai. Saya terpaksa sembahyang atas kursi. Sudah 16 tahun saya sembahyang seperti ini. Tetapi bila saya tengok ceramah ustaz berkenaan mengatakan tidak sah, bagaimana sembahyang ini ustaz? Tuan-tuan, kalau nak ceramah pun, carilah isu yang memudahkan masyarakat. Dan penjelasan kita tu biarlah jelas, terang. Jangan separuh-separuh. Telur masak separuh membahaya pada masa depan negara. Apa lah tu? Maknanya, memang diakui. Tuan-tuan rojok kitab mana hak asah, hak klasik-klasik kitab fiqh ni tidak bincang sembahyang atas kursi. Dia sembahyang berdasarkan hadis Imran bin Husain. Salli qa'iman fa'illam tastata' faqa'idan fa'illam tastata' fa'ala jam. Imran bin Husain menghadapi masalah sakit buasir. Tahu tak buasir? Buasir ni ada banyak jenis, tuan-tuan. Buasir tahap satu. Buasir tahap empat. Kalau buasir tahap empat ni, tuan-tuan, kalau kita duduk tu, dubu dia keluar tu. Keluar. Ha, ini memang buasir yang sangat berbahaya kepada masa depan negara lah. Jadi saya nak cerita di sini, buasir ni, tuan-tuan. Jadi dia tak boleh nak sembahyang. Imran bin Husain tak boleh nak sembahyang. Nabi kata, Nabi bagi formula agung. Sembahyang dalam keadaan berdiri, kalau mampu. Tak mampu, dalam keadaan duduk. Tak mampu, dalam keadaan berbaring di atas rusuk. Nabi bagi tiga, berdiri, duduk. Dan Nabi tak kata duduk atas kursi. Jadi, saya cuba tengok pandangan mazhab empat. Dan saya cuba tengok ulasan ulama-ulama hadis. Begini, memang orang yang mampu duduk, dia sembahyang, dia tak boleh berdiri. Dia boleh duduk. Duduklah dulu. Ha, itu. Kena duduk dulu, usahakan duduk. Tapi memang duduk tu tak boleh. Di mana kalau dia duduk, dubur dia keluar. Atau dia duduk tu, pinggang dia patah. Misal kata, memang orang yang sensitif, doktor kata awak tidak boleh duduk di sini. Jadi, maka kita gunakan pendekatan duduk atas kursi. Saya tengok, tuan-tuan, duduk atas kursi telah pun difatwakan oleh seluruh majlis fatwa. Jadi kadang-kadang kita nak bercakap tentang agama ni, kita rasa seronok pada kita, tuan-tuan. Audien kita dengar, Allah sakitnya ustaz ni ceramah. Dia boleh mayang atas kursi tu, lagu mana tu. Aku selama ni duduk semayang atas kursi, ini memeningkan. Agama tidak memeningkan masyarakat, tuan-tuan. Agama memudahkan masyarakat. Ma ja'alallahu fid-din min haraj. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan kesukaran dalam agama. Jadi maknanya kalau kita nak semayang, tak boleh duduk. Duduklah atas kursi. Cuma di sana ada satu kaedah dia panggil la wajiba ba'al aks. La wajiba ma'al aks. Tidak ada kewajipan apabila ada kelemahan. Kelemahan. Artinya kalau tuan-tuan tak boleh nak takbir, tak boleh nak takbir, kan? Tak ada hakatlah tangan. Takbir itu sunat. Okey, tak boleh berdiri. Tak payah berdirilah. Gugur kewajipan berdiri, sembahyang tak duduk. Tapi seandainya seseorang tu masih mampu berdiri, dia sembahyang berdiri dulu. Lepas tu dia kepeningan, tak ada, dia pening, mari jauh warna kuning dan sebagainya, kelab basak, dia duduk. Dia ada perbahasan cantik sebenarnya dalam bab tu. Tapi bila kita keluar satu kenyataan, tak sah sembahyang atas kursi, atau mungkin orang yang kok kata-kata ustaz tu agak separuh, ini sangat berbahaya sebenarnya. Ini saya rasa selesai bab ni dah. Saya pergi sebab ini dia punya slide saya ni panjang sangat. Siap dengan salat jemaah. Kita pergi kepada zakat boleh tak? Saya ambil masa sikit zakat. Zakat bahagian tertentu daripada harta tertentu dikeluarkan pada masa tertentu dan dibahagikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Yang cuma zakat ni kalau tuan-tuan nak ngapa mudahnya, ingatkan perkataan tertentu. Mudah je. Tak apa. Yang ditulis sini. Bahagian tertentu. Tertentu tu kan? Bahagian tertentu daripada harta tertentu dikeluarkan untuk pada masa tertentu dibagi pada pihak yang tertentu. Kan senang kan? Jadi ingat zakat, ingat tertentu. Mudah ya. Cara nak ngapa zakat dah. Bahagian tertentu. Apakah benda tertentu? Akan ditentukan nanti. Kan dinamakan zakat kerana mengembangkan lagi harta yang dikeluarkan dan mengelakkan pada bala bencana, membersihkan diri daripada mengeluarkan zakat. Kalau perempuan ada pokok bunga yang kita tanam dalam pasu, pokok bunga yang kita tanam dalam pasu kan.
Nak suruh cantik pokok bunga tu buat macam mana? Sebagaimana di Perlis ini terkenal dengan pokok mempelam haruman manis. Kalau nak suruh cantik buah dia buat macam mana? Kita akan potong sebahagian dahan. Kan? Potong-potong-potong dia agak renggang antara satu sama lain. Buah yang keluar berkualiti dan bermutu tinggi. Begitu juga pokok bunga. Nak suruh dia cantik, kita potong. Potong sana, potong sini, akan cantik. Begitu juga dengan pokok bunga yang daripada Jepun kat negara kita ni. Kenapa dia panggil pokok bong? Bonza. Macam mana pokok tu boleh dibuat? Kan dia potong kan? Dia potong, dia modified, dia potong, dia modified, dia potong, keluar hua. Begitu indah pokok tu. Jadi perlukan kepada potong. Keluar. Jadi keluar ni apa ni? Ini dia konsep zakat dalam Islam. Bila harta kita dikeluarkan, artinya kita bersihkan harta. Bersihkan harta tu beri kepada siapa? Beri kepada yang berhak. Maka ini satu cara Islam, dia menanam sifat kasih sayang. Orang miskin tidak dengki kepada orang kaya. Kerana sebahagian daripada harta orang kaya itu juga dinikmati oleh orang miskin menerusi satu proses namanya zakat. Jadi tak ada lah. Tapi di dalam masyarakat kapitalis, masyarakat sosialis, oh mereka tengok ni di Filipina. Yang miskin sangat miskin, yang kaya sangat kaya. Kita tidak. Orang Islam dia sederhana. Walaupun orang tu sangat kaya, tapi dia tidak pernah lupa kewajipan berzakat. Ya, tak lupa kewajipan zakat. Kita hak terima zakat ni tuan, kita tak dengki kepada dia. Tak dengki kepada dia. Sebab kita juga menikmati hasil daripada harta yang dia miliki. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka sedekah. Sedekah tu mana zakat lah. Apa fungsi zakat? Tu dia sebut dah di sini. Tutahhiruhum, membersihkan. Menyuci dan membersih. Macam ESB, ESB tuan-tuan. ESB bila saya cakap tentang ni sebab ESB kita sudah berbincang dalam majlis fatwa Perlis. Saya tak tahu keluar cara resmi tak resmi lagi, tapi dalam perbincangan dengan pihak PNB, bagi pencarung-pencarung ESB, ESB kekal. Mana orang nak mencarung dalam ESB, dibolehkan, hukumnya adalah harus. Tetapi dia berkewajipan apabila dia keluar duit nanti, dia perlu membersihkan. Dia perlu melakukan proses pembersihan. Paling kurang 5%. Untuk mengelakkan pelibatan mungkin terlibat dalam syarikat-syarikat yang tidak patuh syariah. Ini berkaitan dengan inilah. Saya sebut pembersihan harta ni. Kemudian ini ancaman kepada orang yang enggan keluar zakat. Zaman Nabi SAW dulu, orang yang enggan keluarkan zakat diperang. Dan orang yang enggan keluar zakat diisytiharkan murtad. Nampak tak? Isu tak keluar zakat ni isu besar. Sebab zakat ni melibatkan sebahagian daripada dana negara. Dan dengan zakat tadilah kita boleh ambil dan kita boleh beri kepada yang berhak. Yang berhak tu memang yang memang mampu. Saya nak katakan tuan-tuan masa sekalian, negara kita sekarang dihujani oleh pelarian-pelarian daripada Rohingya. Negara kita juga dihujani oleh pelarian daripada Syria. Saya tengok pengalaman saya berada di Mesir, orang Arab ni datang, orang Arab jarang diminta sedekah. Orang Arab, hak gagah-gagah, hak sihat ni tak sedekah. Dan bila kita banding struktur orang Arab hak minta sedekah di negara Arab, ada juga minta sedekah. Dengan peminta sedekah negara kita, kalau kita buat kajian perbandingan tuan-tuan, maka kita dapati peminta sedekah negara kita ni memang wajar diberikan sedekah. Sebab hak minta sedekah tu kadang-kadang kalau zaman-zaman dulu lah, memang anggota dia tak cukup, mata cabut sebelah, tangan tak ada sebelah. Tapi akhir-akhir ini pelik sikit. Akhir-akhir ini pelik. Ada jenis 2-3 orang, saya rasa mungkin ini orang terlibat dengan industri dadah lah saya ingat. Kan, terlibat dengan dadah. Orang ni kadang-kadang dia pergi kat kereta kita, dia ketuk pintu je. Tok, tok, tok. Minta duit RM10. Lagu mana dia tu? Dan saya pernah berjumpa seorang hamba Allah yang bila masa tu saya pakai motosikal lah. Dia bagi kat kita je. Dia kata, "Ustaz, boleh bagi tak saya RM10? Kata, "Nak buat apa?" "Yalah, untuk saya makan lah. Bukankah cara minta ni, saya minta dengan ustaz ni cara yang baik. Daripada saya ugut ustaz. Dah akik kepala kita. Sedak dia pula. Dia nak pakai duit kita, dia buat gitu." Ini zakat ni. Kemudian ada beberapa isu berkaitan dengan zakat yang saya berikan. Zakat naqdain. Ini ada sikit isu. Mas dan perak. Wajib dengan dua syarat. Mesti cukup nisa, cukup hul. Iaitu tahun hijrah. Nisa zakat 20 dinar, 85 gram emas. 97 gram emas. Ada ada. 113 gram emas. Mengikut bentuk-bentuk emas. Ini saya sebut mengikut jenis emas yang dipakai di
Syria dan beberapa negara Arab. Kita kan kita ada emas 96 macam-macam emas kan. Itu kita kena rujuk kepada penjual-penjual emas itu. Kita kena tanya dia macam mana kategori. Hak saya sebut ni contoh negara Arab. Ala kuliahnya 85 gram perak, 595 gram seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Zakat emas ni 2.5% pada kadar emas atau perak yang cukup misal dan cukup hu. Zakat emas ni. Jadi lepas tu zakat wang kertas. Bini. Ada soalan ni zakat emas ha. Jadi zakat emas begini dia. Mengikut hadis Nabi dia kata la zakata fil hul. Tidak wajib keluarkan zakat pada emas yang dipakai sebagai perhiasan. Mana kita pakai perhiasan itu, itu tak wajib zakat. Tapi kalau kita simpang saja, itu dia akan mewajibkan zakat. Atau yang kita berniaga, itu wajibkan zakat. Jadi bila cakap tentang emas ini, timbul isu dia. Saya tengok kebanyakan negeri-negeri Malaysia, dia menetapkan bahawa perempuan-perempuan yang memakai emas, dia pakai emas, dekat ini, subang emas, gelang emas kan. Ni anting-anting. Apa beza anting-anting dengan subang? Sama je. Oh, perlis dia kata sama dia. Ha, Terengganu lainlah. Anting-anting, subang, kalung, kalung. Kat leher ni kalung kan? Apa beza kalung dengan rantai? Ha, kalung besar sikit. Macam buah nyur besar. Kalung. Ha, rantai kecil sikit. Biasanya begitu. Jadi orang perempuan yang memakai barang perhiasan yang mana melebihi daripada status dia. Dia bukan anak raja. Dia bukan seorang tokoh korporat. Kalau sesengah jabat negeri, sesengah majlis fatwa negeri, kalau dia melihat, kalau seorang perempuan itu memakai perhiasan, tak sepadang dengan... 5 minit lagi. Begitu cepat masa berlalu. Kalau dia pakai, saya nak cerita sini... Emas melebihi daripada hak tetapkan. Misal kata, saya ambil contoh di Terengganu. Sesiap mana-mana perempuan memakai perhiasan yang melebihi 800 gram. Ini bukan ni 85 gram, 800. Oh, kita pakai ni. Maknanya melebihi nilai 140 ribu. Maknanya nilai tu kalau dibagi kat kedai, berapa ni? Oh, kedai kata 150 ribu. Negeri Terengganu mengenakan zakat. Sebab apa? Sebab dia kata melebihi kebiasaan yang dipakai oleh wanita berkenaan. Jadi kalau bab ini, kita tuan nak tahu di negeri Perlis, kita tuan kena naik di jabat mufti untuk bertanya. Apakah Perlis mewajibkan zakat perhiasan yang lebih daripada hak ini ataupun tidak? Ataupun kena ada. Yang kedua, isu emas putih. Emas putih juga yang ditanya di sini. Emas putih adalah sebahagian daripada emas. Tetapi dia melibatkan campuran. Dan saya cuba tengok beberapa kajian yang dibuat, di antara kajian yang telah dibuat di USIM. Emas putih, suasa, ini semua bahan-bahan yang mengandungi emas. Kan? Jadi dia kata orang lelaki haram memakai emas putih. Begitu juga haram memakai suasa. Sebab suasa itu ada unsur-unsur emas campur dengan bahan-bahan lain. Cuma dari segi kewajipan berzakat. Kewajipan berzakat dia kata sama juga tertakluk dengan ini. 85 gram yang saya sebutkan tadi. Tapi caranya dia agak lebih sukar berbanding dengan emas yang tuling. Kita kena tanya pakar. Dan oleh kerana masa ada tinggal 5 minit lagi, saya terus kepada puasa. Nanti 15 minit saya akan buka. Lepas ni saya akan buka pada soalan. Puasa, saya terus pada isu yang ditanya. Nampak isu yang ditanya di sini. Walaupun tuan-tuan belum bertanya, tapi pertanyaan sudah berlaku. Puasa. Puasa ketika sakit mudah aja. Sakit ada dua. Satu sakit yang mampu puasa, satu sakit tak mampu puasa. Kalau sakit-sakit mata sikit, sakit yang bertahi mata sikit, tak apa. Teruskan puasa. Sakit sengal-sengal lutut, sakit pening kepala, teruskan puasa. Sebab sakit ni tak jejah. Tapi kalau sakit berat yang tak mampu dipikul oleh seseorang, maka dalam kes sakit ini, lebih baik kita kata dia berbuka puasa. Bahkan dalam kes tertentu, wajib dia berbuka puasa. Sakit berat yang tak mampu dia. Dan untuk menentukan sakit ini, kita kena tanya pakar lah. Pakar kata, awak tak boleh puasa ni. Penyakit awak ni berat. Tak payah puasa. Dalam masalah bertanya pakar ini, siapa menentukan? Ada pelbagai ulama. Misalkan tak Imam Syafi'i kata, pakar yang dimaksudkan ialah doktor-doktor yang beragama Islam. Manakala dalam mazhab Maliki dia kata, doktor-doktor tak mesti beragama Islam, tapi dia punya kepakaran.
Kalau dia pakar mengatasi doktor beragama Islam, dia kata awak tak boleh puasa, kita boleh ikut doktor itu. Bukan kena faktor agama, tapi faktor kepakaran. Faktor kepakaran. Jadi ini puasa ketika sakit. Turun darah. Hendak bersaling. Turun darah. Jadi turun darah belum bersaling, itu akan berlaku turun darah. Turun darah itu sebenarnya bukan nifas. Dia bukan nifas. Isu timbul bila turun darah tu kalau dia tengah puasa. Dia boleh dah teruskan puasa. Jadi langkah seperti ini, kena tanya kebiasaan dan kena tanya pakar. Saya turun darah ni, saya boleh puasa tak? Doktor kata awak boleh puasa, tak ada masalah ni. Ni tak menjejah. Kita teruskan puasa. Tapi kalau tuan-tuan menggunakan faktor turun darah untuk nak tak nak puasa gitu. Kita nak puasa pasal saya bimbang, takut dia semakin berat, semakin berat. Saya nak batal puasa. Maka dia harus kata tak ada masalah. Kemudian menyusu bayi. Menyusu bayi ketika mana kita sedang berpuasa. Menyusu bayi ni kalau kita tanya doktor pakar, walaupun orang tu menyusu, kuantiti susu tu tidak akan mengurangkan hak yang patut diterima oleh baby. Dan tidak ada masalah. Cuma doktor, saya jumpa doktor, doktor kata, kecuali dalam kes di mana perempuan yang menyusu tu, dia menyusu tu jadi menggeletor, dia jadi getor, jadi pangkiseng, keluar gitu. Contohnya, berjalan budak tu, lepas menyusu jadi gini. Jadi mak dia tanya, kenapa ni? Akibat gara-gara menyusu. Misal kata, kalau begitulah, maka pada masa itu, dia kena buka puasa. Cuma dia yang awal, kita ambil yang awal, tak berlaku kih macam tu. Taklah pening, tak muntah, tak apa. Dia tak nak puasa. Okey. Bila dia tak nak puasa, memang ada nas membenarkan wanita yang sedang menyusukan anak tidak berpuasa. Isu timbul, apakah dia perlu qada dan bayar fidyah, atau qada sahaja, atau bayar fidyah sahaja. Tiga isu. Dalam mazhab Hanafi, perempuan yang menyusukan anak, ya, perempuan menyusukan, mazhab Hanafi, perempuan menyusukan anak, dia kena bayar, dia kena qada sahaja tanpa bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, perempuan seperti ini kena qada plus bayar fidyah. Plus bayar fidyah. Dalam mazhab yang lain, Maliki umpama dia kata perempuan yang hamil sahaja yang kena qada dan bayar fidyah. Adapun perempuan yang melahirkan menyusukan anak sahaja, yang hamil tidak terlibat. Dan ada pendapat keempat, ini selalu disebut, iaitu pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar dan Ibn Sirin. Bagi perempuan menyusukan anak, dia tidak perlu qada, dia perlu bayar fidyah sahaja. Perbahasannya panjang. Cuma hasil kajian saya terhadap perbahasan ulama ini, saya menyimpulkan bahawa saya lebih cenderung, saya katalah, saya lebih cenderung kepada pendapat majoriti ulama yang mengatakan dalam kisah perempuan menyusukan anak ataupun hamil, dia berbuka, maka kalau dia berbuka tu kerana diri dia sahaja, faktor dia nak jaga diri sahaja, bukan anak, bukan kandungan, maka dalam kisah ini dia kena qada sahaja. Tapi kalau dia buat begitu kerana dia nak jaga kandungan, niat nak jaga kandungan dan juga anak yang disusu, maka dia kena qada dan juga bayar fidyah. Dan saya lihat inilah pandangan yang kuat. Pasal apa? Sebab pandangan Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Sirin yang mengatakan perlu bayar fidyah sahaja, bila kita kaji dia, ada ulama mengatakan bahawa beliau telah menarik balik pendapat itu pada masa hayatnya. Dia kata ditarik balik pada masa hayat. Maka akibat ada faktor tarik balik tadi, mereka mengatakan pendapat Ibn Abbas, Ibn Umar dan Ibn Sirin adalah selaras dengan majoriti fuqaha, iaitu wajib qada dan plus fidyah. Kalau orang itu, dia kata kalau orang itu berbuka puasa kerana nak jaga baby. Jadi kita ada 2-3 pandangan lah. Kita ada 2-3 pandangan. Tetapi bagi menurut seorang ulama mazhab Syafi'i ni, iaitu Syekh Atiyah Saqar, ahli majlis fatwa Al-Azhar, dia kata dalam kes ini, seandainya perempuan berkenaan nak pakai salah satu pandangan ulama tu, dia nak pakai, maka tidak ada masalah. Saya bagi 2-3 pandangan. Jadi maknanya, dia nak pakai, misal kata qada sahaja, boleh. Dia nak pakai qada dan fidyah, boleh. Dia nak pakai yang fidyah sahaja, boleh. Kalau ikut Syekh Atiyah Saqar dalam analisisnya terhadap pandangan-pandangan saya sebutkan tadi. Jadi cukuplah sekadar itu, kerana masa yang diberikan ni, sejam. Saya pun tak berasa sejam, saya rasa baru mukadimah. Baru assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat. Melepasi 1 jam. Sekadar itu sajalah, saya buka laluan . Buka laluan untuk sesi soal jawab. Silakan.
15 minit dah? Ha, 15 minit kata dia. Ha, silakan kalau ada soalan dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Wat Nilai Muti Manuddin dari Giat Mara Padang Besar. Yeah. Ustaz, kat sini ada dua soalan. Soalan yang pertama, apa hukum solat orang yang tengah menjalani operasi dengan doktor yang terlibat? Kiranya dalam waktu operasi tu, start daripada tengah hari sampai asar. Nak tanya hukum solat waktu tu, adakah perlu qada ke macam mana? Ya. Yeah. Okey, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, ni dua topik sikit. Anak yang hasil daripada penzinaan perlu dibinkan dengan Abdullah kan? Sebab baru ni dapat, saya ada baca satu isu yang kata anak yang lahir hasil daripada penzinaan boleh dibinkan dengan ayah kandung. Mohon penjelasan Afadhil Ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ini soalan-soalan ini dia panggil sangat mengancang keselamatan negara. Dia tahu saya ahli majlis fatwa, dia tanya soalan ini. Yang memang kita bincanglah soalan ini dalam majlis fatwa. Pertama, hukum doktor. Hukum doktor tadi kan? Menunaikan solat sewaktu melakukan operasi. Kita katakan begini, mana-mana solat yang boleh dilakukan dalam bentuk solat jamak. Solat jamak . Solat jamak. Dia ada, dia panggil ada solat jamak, ada solat qasar. Solat qasar yang empat jadi dua. Solat jamak empat kekal empat lah. Nisbah kepada doktor sekarang. Doktor berada dalam dunia dua. Dunia, kalau doktor dalam bilik pembedahan, biasanya dia tak lari daripada dua. Dia berada situasi hajat dan dia berada dalam situasi darurat. Jadi apabila dia berada dalam situasi ini, maka dia boleh jamak takdim. Kalau dijangkakan pembedahan itu memakan masa dua waktu, dia tak sempat sembahyang. Lepas tu dia boleh jamak takdim ataupun dia boleh jamak takhir. Ini dia panggil situasi normal lah, dia boleh berhenti sekejap. Saya dalam kes ni saya cuba tanya kawan-kawan yang pakar. Kawan-kawan saya ramai doktor pakar. Saya tanya, masa kita bedah 16 jam, ada pembedahan melibatkan 16 jam. Masa kita 16 jam tu ada tak waktu rehat? Ada tak berehat? Dia kata ada. Tidak kata duduk gini, duduk gini je. Gini je. Tidak. Maknanya dia ada masa dia rehat. Jadi masa dia rehat tu boleh jamuk lah. Boleh. Dan ada saya jumpa, ada juga pengkaji. Ada juga pengkaji. Dalam satu thesis yang dibuat di UM, dia mencadang kalau betul-betul gawat, misal kata masa perang, doktor pakar bilik, maknanya askar yang cedera tu salih bersilih ganti masuk dalam ward, masuk keluar, doktor pun tak berhenti duduk gini je doktor. Maka dia kata pada masa itu dia, doktor tetap kena sembahyang tetapi boleh sembahyang dalam bentuk syiddatul khauf, iaitu sembahyang masa perang. Dia takbir Allahu akbar, dia bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarang berlaku. Tapi ada kajian mengesyurkan pandangan begini. Hak biasa sama ada kita solat jamuk atau solat jamuk takhir ataupun solat jamuk takdim. Tahu tak jamuk takhir? Jamuk takdim bahan dah kan? Macam polis terapi yang jaga perjalanan kan? Perik sana, perik sini, dua waktu. Dia boleh jamuk takhir. Boleh jamuk tak? Wanita yang istihadah. Sukar bagi dia nak bersih pakaian ni. Kadang kala dibenarkan. Saya kata bukan selalu. Dia boleh jamak dua waktu. Sukar. Ada satu kes saya nak cerita. Ada satu kes. Boleh tak tuan-tuan? Terlalu sibuk urusan ni lah. Urusan macam-macam ni lah. Jadi boleh tak sekali-sekali tuan-tuan nak jamak dua waktu ni? Sebab saya nak cerita lah. Pernah berlaku kepada Sultan Terengganu. Masa tu dia tergopoh-gopoh. Banyak program lah. Dia pergi sana, dia pegang sini. Balik sini, pergi sana. Dia pun dia ingat nak semayang, tanya Ustaz Istana. Ustaz tu kawan saya. Ustaz tu kata, daripada tuangku tidak semayang, lebih baik tuangku menggunakan pada pak ulama yang mengatakan boleh kita semayang jamak dua waktu kerana terlalu sibuk
Rupanya pendapat ini telah disebut oleh Imam Ibn Haddah dalam kitabnya Buriyah Al-Mustarshidin. Beliau mengatakan, kalau kita buat majlis kahwin, kalau kita buat majlis kahwin, orang datang kita jemput tu dekat 2 juta orang. Majlis kahwin tu. Maknanya tuan rumah tu tak ada kerja lain. Start pukul 11, habis pukul 5 tu duduk main gini je. Maknanya ambil duit bagi telur, ambil duit bagi telur. Kalau Terengganu kan ambil duit bagi telur, orang sini saya tak tahu dia bagi apa, bagi duit. Terengganu kan bagi duit kan. Jadi duduk main gini je. Duduk main gini. Daripada pagi sebelah. Sehingga kan dia keluar pun gini kot jadi. Kalau macam ini status kehadiran jemputan, dia boleh jamuk. Imam tu kata boleh jamuk. Atas apa? Daripada dia tidak sembahyang, lebih baik dia menggunakan pendapat ulama' yang membolehkan jamuk. Satu. Yang kedua, anak yang dilahirkan hasil perzinaan boleh atau tidak dibebankan kepada bapa apa ni, biologi, dia panggil bapa yang bekerjasama dengan perempuan itulah. Faham tak? Bekerjasama melibatkan operasi lah. Begini, benda ni kami di UNIZA diminta oleh Jabat Agama Terengganu bahas, kita bahas lama dah. Dan sila rujuk dalam buku saya, ada di pasaran buku saya, Anak Zina Menurut Undang-Undang Syarak dan Undang-Undang Sivil. Buku saya ada di pasaran. Jadi kes seperti ini, dia tertakluk kepada negeri. Majoriti negeri-negeri di Malaysia berpendapat dan memegang pandangan majoriti ulama, iaitu anak zina yang dilahirkan oleh seseorang perempuan kurang daripada 6 bulan, dia tidak boleh dibengkan kepada ayah biologi dia. Ini dipegang oleh majoriti Majlis Fatwa Malaysia. Adapun majlis fatwa Perlis, kita tengok dari sudut lain, iaitu kita lihat masalah si anak. Banyak berlaku kes di mana anak hasil pada zina ni, bila masuk ke sekolah tuan-tuan, dia otomatik bila kawan-kawan dia tahu dia tak ada ayah, dia anak zina, dia orang tekang lah, pindah. Tahu tak? Dia tak berkau, jadi menimbulkan satu tekanan kepada pelajar tu. Sedangkan pelajar ni tidak bersalah. Ya, dan apabila kita buka surat beranak budak tu, kita buka, dia tulis itu. Aminah binti tidak ada kena-mengena. Dia tulis itu. Tulis, bapa tak ada kena-mengena. Jadi takkanlah cikgu di sekolah baca, Aminah binti tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Ada satu kes berlaku di Terengganu, cikgu terbaca, Aminah binti tidak ada kena-mengena. Budak tu pun mari. Dia pun tanya, ayah awak nama apa? Ayah awak nama tidak ada kena mengena. Muhammad tidak kena mengena. Kau ni. Dia kata, ayah saya ada. Ayah awak nama apa? Abdullah. Wah, sedapnya nama. Kenapa? Nama sedap. Tapi masalah ni lah. Operasi Great Storm ni. Ini masalah sikit. Nama tu bagus dah. Jadi begini. Kerana apabila satu-satu pasangan, Perlis mengambil kira begini. Perlis mengambil kira. Apabila satu pasangan itu berzina, dan perzinaan dia tidak tersebar di dalam masyarakat. Tidak tersebar dalam masyarakat. Hanya diketahui oleh pasangan terlibat saja dan keluarga dia. Jadi boleh atau tidak? Pertama, pasangan itu dikahwinkan. Jawabnya boleh. Lepas dikahwinkan, sebelum 6 bulan, pasangan itu melahirkan anak. Isteri dia melahirkan anak. Boleh atau tidak dibengkan kepada si bapa? Maka Perlis menggunakan fatwa menurut aliran ulama mazhab Hanafi. Di mana dalam fatwa ulama mazhab Hanafi dan juga fatwa seorang ulama sebelum daripada ulama mazhab Hanafi, namanya Imam Hasan Al-Basri, bukan saya, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri di antara ulama yang mengatakan boleh dibengkan anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan kepada bapa. Kemudian ada pula isu lain. Isu apa? Seorang perempuan dia berzina, dia mengandung, lalu dia kahwin dengan seorang lelaki. Lelaki itu bukan punca dia mengandung. Lepas perempuan itu, ini isu dia, lepas perempuan itu melahirkan anak, bapa yang menyebabkan perempuan itu mengandung datang, anak ni anak saya. Macam mana? Dia minta. Jadi sebahagian ulama kata kena, tidak boleh dibengkan kepada dia, istilah. Dan ada mengatakan boleh dibengkan kepada bapa yang mendakwa. Jadi dalam kes ni ada mengatakan perlu kita bengkan kepada bapa hak sedia ada. Kesemua ini tentang untuk apa? Adalah untuk menjaga kemaslahatan si anak. Dan kesiang, ya. Kesiang. Jadi dalam kes-kes perzinaan yang mana tidak tersebar dalam masyarakat, jadi orang tak tahu. Kan? Kemudian bing bapa ni satu lagi hujahnya yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi lah.
Apa dia? Ketika Zaid bin Sa', ketika mana Zaid bin Harithah masuk Islam, orang panggil Zaid bin Muhammad kerana Zaid diambil jadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Orang panggil Zaid bin Muhammad, turun ayat menegur tidak boleh bingkan yang bukan bing kepada asalah. Maka timbul Zaid bin Harithah. Harithah masa tu kafir, tak beriman. Tuan-tuan bayang tu, ayah dia tu kafir, tidak beriman. Kita masih bingkan dengan ayah dia. Aneh. Sedangkan dalam kisah perzinaan tadi, ayah dia tu kafir ke tak? Ayah dia tak kafir. Ayah dia berdosa besar kerana berzina. Statusnya, mana teruk kafir dengan berdosa besar? Yang kafir boleh dibingkan pada ayah, yang berdosa besar tak boleh bing pada ayah. Ini hujah yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi. Maka oleh kerana itu, kesimpulannya, Perlis menggunakan pendekatan setakat ini, pegang kepada mazhab Hanifah, Abu Hanifah, yang mengatakan pasangan hak jenis macam inilah, yang telah berzina, yang telah insaf, tak sesama masyarakat, keluarga je tahu dia kahwin walaupun belum mencapai 6 bulan beranak, dia boleh lagi dibingkan kepada si bapa. Menjadi ulama tak dah. Itu jawapan saya. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Saya Izura daripada IKM Al-Ustam. Saya ada satu soalan. Dalam pemakaian yang dalam solat ya, dalam pemakaian yang agak sendak dan pendek semasa solat dengan mengenakan telekun di luar, adakah solat ini sah ataupun tidak? Sekian, terima kasih. Solat yang memakai pakaian, saya dah sebut tadi, dari segi tata cara berpakaian ya. Misal kata pelajar perempuan atau budak perempuan ni dia pakai pakaian. Cuma pakaian itu ketat. Dia ketat. Jadi kita namakan pakaian ini tidak mendapati konsep nutup aurat yang sebenar di dalam Islam. Kalau kita rojok dalam kitab fiqh, dia kata pakaian tidak boleh ketat atau tidak boleh menampakkan rupa bentuk body. Kalau berlaku unsur ini, ia tidak dinamakan menutup aurat dalam arti sebenar. Arti kalau dia semayang menggunakan pakaian seperti ini, pada dasarnya tidak sah. Isu timbul ialah, dia memang pakai pakaian ketat. Tapi dia nak semayang, dia pakai uniform putih yang. Nombor putih sampai ke bawah. Atau dia pakai jubah labuh. Dalam tu memang ketat lah. Kalau telah di cover di luar tu, complete 100% menepati konsep nutup aurat, tu tak ada masalah. Ada masalah. Walaupun yang di dalam tu agak ketat. Tu dia perkara biasa je situ. Jangan dia semayang dalam keadaan pakaian dia pun ketat. Uniform dia pun ketat juga. Nampak bentuk body. Sudah. Kalau macam itu tidak menepati konsep nutup aurat. Dan orang yang menunaikan solat dalam keadaan tidak menepati konsep nutup aurat dikira sebagai tidak sah. Bahkan saya sebut, saya tambah lagi kepada soalan yang ditanya oleh pelajar kita tadi, iaitu orang laki-laki, dia nutup aurat sempurna dah, dia semayang. Dia semayang menggunakan seluar panjang. Saya tengok satu fatwa daripada Arab Saudi, tuan-tuan. Dia kata orang laki-laki yang semahyang menggunakan seluar panjang yang ketat. Bukan perempuan, orang lelaki. Semahyang dalam kena pakai seluar panjang yang agak ketat, dihukumkan sebagai tidak sah. Kerana nampak body. Mana kalau kita mari ke arah depan tu, kan? Kalau struktur alat kelamin dia nampak jelas. Tengok, apa benda ni ya? Apa ke benda ni ya? Akan nampak seperti selalu lah. Misal katalah. Kalau macam tu tak boleh lah. Satu, yang kedua, orang lelaki seluarnya okey dah, labuh dah sikit. Tapi bila dia sembahyang, dia punya ikatan tali pinggangnya longgar dan seluar dia agak terlondes sedikit. Jadi nampak lurah biluk negeri Pahang. Ya, mana kita duduk belakang tengok, lurah apa ni eh? Jadi mengganggu sembahyang kita. Kita asyik duduk tengok lurah tu. Bagus juga lurah ni. Dalam juga lurah ni. Berapa kilometer ni? Kita duduk cakap kat belakang. Kalau nampak lurah biluk, tak boleh, tak sah. Sebab dia termasuk kategori tidak menutup aurat dengan sempurna. Itu bahaya. Tapi kalau lurah tu nampak, tapi dia di-cover oleh baju, bagi pakai baju itu. Cuma dia terbuka, masih lagi menutup aurat. Itu masih lagi menutup. Cuma kalau sesiapa yang sembahyang, tiba-tiba dia dapati Tok Iman tadi, aurat dia terbuka deh. Aurat Tok Iman tu terbuka. Kalau Tok Iman tak sedar, macam mana? Aurat Tok Iman tu terbuka bawah tu. Tok Iman tak sedar. Hidup main wallazi tu. Wallazi yang hidup main tu. Di bawah dia terbuka.
Macam mana? Jawabnya, orang yang melihat peristiwa tersebut kena bertindak, kena wajib mufarakah, kemudian beritahu pada Tok Imam bahawa aurat dia terdedah. Menyelamatkan keadaan. Jadi Tok Imam dia tahu, dia tak boleh batalkan sembahyang, dia tutup je aurat dia. Kalau dia sedar daripada awal, terselok oleh angin, dia kena tutup serta merta. At that time. Jadi, amaran keras sudah pun berlaku. Kata dia, Datuk sudah datang ni. Jadi untuk tiba kepada sesi majlis perasmian. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat kita bersama-sama dalam sesi solat, zakat dan puasa insya-Allah. Kalau kurang faham, sila rojok dalam buku saya akan keluar bulan depan ni. Tajuk dia Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah berdasarkan kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dikeluarkan oleh Karang Kerak. Jadi sekadar itu saja. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.